Om Swastiastu, kembali lagi di Homemade. Dalam kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman yang tentu masih di hidangan bubur tradisional. Kita langsung ke metode pembuatannya. Tahap pertama, kita siapkan tepung beras. Ini saya menggunakan 250 gram. Setelah itu kita campur atau masukkan garam 1 sendok teh. Kita aduk terlebih dahulu agar komponen tercampur rata. Sebetulnya jenang gempol yang dibuat ada metode khususnya, namun kali ini saya sedikit meringkas metode aslinya. Dalam metode ini mungkin sedikit lebih cepat. Setelah tepung dan garam sudah tercampur rata, kita masukkan air panas sedikit demi sedikit. Tahap ini kita bentuk seperti kerikil halus, lalu kita masih tuang air tahap demi tahap, sampai tekstur adonan kondisinya setengah basah dan kering. Setelah itu kita kepal berbentuk bulat dan lebih ditekan agar padat. Setelah itu kita parut lagi untuk memberi tekstur yang sebelumnya kasar menjadi lebih halus. Kita bentuk bulat, namun dalam proses yang kedua ini kita tidak tekan-tekan sampai padat supaya tetap legit di dalamnya. Setelah kita bentuk bulat, kita kukus sampai matang. Dalam proses mengukus ini saya menghabiskan waktu kurang lebih 2 jam untuk mengukus gempolnya. Mungkin kurang lebih ini bedanya ketika referensi lain yang saya dapat, di mana proses untuk menjadi gempol itu metodenya 2 kali kukusan. Yang pertama belum berbentuk adonan dan sesudah dibentuk bulat, lalu dikukus kembali. Namun dari proses ini bisa nantinya dipilih ketika mau membuat di rumah. Proses berikutnya saya membuat jenang atau bubur merahnya. Langkah pertama kita cairkan gula aren. Dalam prosesnya ini sebagian saya menggunakan gula aren yang sudah saya cairkan sebelumnya. Dan saya tambahkan lagi sedikit, lalu saya beri daun pandan dan tepung beras. Memasukkan tepungnya sesudah gula arennya sudah cair. Setelah itu kita masukkan tepungnya, kita aduk terus. Ketika air gulanya sudah menyerap dan menyusut, namun jika tepungnya belum matang, itu bisa ditambahkan air lagi dan dimasak sampai menjadi bubur atau jenang. Proses yang terakhir, santan. Dalam video saya tidak memasukkan proses pembuatannya karena di video-video saya yang sebelumnya sudah banyak tercantum dalam pembuatan olahan kue tradisional, yang dimana itu berisi cara membuat santan itu sendiri. Jenang gempol merupakan camilan khas Yogyakarta, kuliner yang diyakini ada sejak awal era Mataram Islam. Jenang atau bubur ini sudah sangat sulit ditemukan di pasar. Jika ada, mungkin mencarinya lebih ke pelosok-pelosok. Dari tekstur gempol sangat unik ketika saya makan. Biasanya kan tekstur bubur lebih legit atau lembut jika dimakan. Kalau ini lebih terurai ketika dimakan, mungkin di proses akhir sebelum dikukus tidak terlalu ditekan. Mungkin seperti itu. Namun sekian dari pengalaman saya membuat jenang gempol yang kali ini saya bagikan. Semoga ada manfaat yang bisa diambil. Maaf jika masih banyak kekurangan dalam episode kali ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Namun jika tak nemu manfaat juga tidak harus dipaksakan untuk subscribe. Semangat bertemu di episode selanjutnya. Ciao!